dia buat peti mayat, lalu kemudian karena hujan deras, dia ambil mantel, tetapi dia masih kena hujan, maka dia ambil inisiatif masuk ke dalam peti mayat. Masuklah dia dalam peti mayat. Tiba-tiba sopir tronton ini tidak tahu kalau penumpang tadi masuk ke dalam peti mayat karena takut kehujanan. Tiba-tiba mobil tronton muat peti mati, peti mayat, singgah di negeri seberang. Naiklah penduduk yang satu ke dalamnya. Dia tidak tahu kalau di dalam itu ada manusia. Sebelum sampai ke tujuan, hujan pun belum reda. Tiba-tiba manusia yang ada dalam peti mati itu, dia keluarkan tangannya untuk mengetahui apakah hujan sudah reda ataukah hujan masih turun. Karena dia keluarkan tangannya sebelah, kagetlah penumpang satu. Dia loncat ke mobil tronton, dia mati. Bukan yang ada di dalam peti mati. Yang pertama. Makanya kematian itu sebenarnya bukan sesuatu yang kita tunggu dan sesuatu yang kita takut. Kedua, dalam Quran berbahasa Arab, saya terjemahkan dalam bahasa sendiri, Pak Rektor. Ada satu ketika, ada seorang anak muda minta dibangunkan oleh orang tuanya. Dia sudah beli tiket. Dia akan pergi ke Amerika, ke New York, ke Amerika. Dia sudah beli tiket, dia berangkat subuh. Dia berpesan kepada orang tuanya, tolong dibangunkan saya 3 jam sebelum saya pergi ke bandara. Takut macet, saya akan berlibur. Nah, karena orang tuanya kemudian melihat siaran di televisi, hujan deras disertai dengan badai, dia takut kalau kemudian anaknya kena musibah, maka dia mengulur waktu kemudian untuk membangunkan anaknya, maka anaknya pun ketinggalan pesawat. Kira-kira pesawat terbang 2 jam baru dia bangunkan anaknya, dia masuk ke dalam kamarnya. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Anaknya sudah duluan meninggal sebelum dia pergi naik pesawat. Padahal orang tuanya dia menghindari cuaca buruk. Ini kematian. Al-mautu qabla antal maut. Kematian kita sudah lewati sebelum kematian yang sebenarnya. Yang kedua, likulli mautin ajalin. Bahwa kematian itu dikulli ummatin ajalin. Bahwa kematian itu ada dua, kematian secara individu dan kematian kelompok masyarakat ummah. Kalau kematian pribadi kita tahu, kita ini akan mati, tetapi ummat, kelompok juga akan mati. Mohon maaf, ini di luar konteks. Sebuah rezim akan ditinggalkan dengan akan digantikan dengan rezim yang lain. Seorang penguasa akan ditinggalkan oleh penguasa yang lain. Suatu negeri akan ditinggalkan oleh negeri yang lain. Likulli ummatin ajal. Di dalam Al-Quran dijelaskan bangsa Rum, ghulibati Rum. Bagaimana kejayaan bangsa Romawi dulu, lalu kemudian hilang, dan itu dijelaskan dalam Al-Quran. Apa yang mengganti? Sebuah peradaban baru. Ya, sebuah peradaban baru akan lahir, dan itu adalah sebuah kelompok komunitas. Jadi kita ini satu generasi. Generasi awal akan ditinggalkan oleh generasi kedua, dan generasi kedua akan ditinggalkan generasi ketiga. Pak Rektor tadi sudah bicara dengan kasih PHU. Saya ini 3 tahun lagi akan pensiun. Ya. Saya bilang, Pak Rektor juga mengatakan saya tidak lagi mau pensiun. Kakan teman-teman juga akan pensiun. Semua kita ini akan mengalami pensiun. Beliau mengatakan usia saya sudah 53 tahun. Saya sampaikan, Bapak boleh punya usia 53 tahun, tetapi rasa 35 tahun. Itu kita cuma rasa, Pak. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kematian. Makanya kita dituntut untuk bersahabat dengan kematian. Kematian kita itu adalah kematian ketika kita sudah tidur. Itu adalah bentuk kematian awal. Ya, sebelum datang kematian yang sebenarnya. Coba kalau kita tidur, tidak ada yang kita ingat. Biar istri di samping kalau dalam keadaan capek, kalau kita dalam kantuk, biar siapa, tidak ada yang diingat. Itu adalah bentuk kematian yang pertama atau miniatur kematian. Lalu jamaah sekalian, kenapa orang takut mati?
Orang takut mati itu hanya satu. Ya. Orang takut mati itu cuma satu. Pertama, kita takut mati karena bisa saja kita belum menganggap bulan suci Ramadan ini tidak mampu menghapuskan seluruh dosa-dosa kita. Gitu. Boleh saja ke dalam kehidupan kita, kita menganggap bahwa kita pernah durhaka kepada orang tua kita sebelum datangnya kita datang minta maaf karena orang tua kita terlalu jauh di negeri sana. Kita takut mati, mungkin saja kita pernah hutang piutang yang belum terbayarkan sehingga kita takut mati. Kita takut mati, mungkin saja karena kita takut terhadap anak kita yang masih kecil yang kemudian akan menanggung beban yang begitu besar saat kita mati. Siapa yang memberikan tanggung jawab kepadanya? Siapa yang memberikan nafkah kepadanya? Dan kemungkinan kita takut mati hanya karena persoalan dosa, dan inilah banyak yang terjadi. Makanya kita ini mau Idul Fitri hari Rabu, masih ada satu hari ini, besok malam ini kita bisa i'tikaf dan menyucikan diri kita, minta maaf, minta ampun, karena kematian itu tidak melihat ruang dan tidak melihat siapapun. Boleh anak muda, boleh orang tua, apalagi kalau umurnya sudah 60-70 tahun. Kalau lebih dari itu adalah sebuah garansi. Makanya kita ini beda dengan umat-umat sebelum kita, Pak. Umat sebelum kita itu diberikan usia yang cukup panjang, 700-800 tahun. Umat Muhammad hanya punya umur 60-70 tahun. Kenapa? Karena umat Muhammad diberikan satu keistimewaan yang tidak dimiliki oleh umat sebelumnya. Keistimewaan itu adalah malam Lailatul Qadar, di mana malam itu dikompensasi sama nilainya dengan 700 tahun. Maka kita ibadah masih ada waktu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu sekalian, dimuliakan Allah, demikian hikmat tazkiyah yang telah disampaikan oleh Ustaz Zainal Abidin. Atas nama keluarga yang berduka, mengucapkan banyak terima kasih atas semua nasihat-nasihat agama yang disampaikan oleh Ustaz. Semoga dengan hikmat tazkiyah yang disampaikan tadi memberikan pemahaman dan wawasan baru dalam kita menapaki kehidupan di dunia yang fana ini. Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, selanjutnya kita beranjak pada acara istirahat.